Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan gue, Mr. Cupu. So guys, kali ini Mr. Cupu lagi berada di PUBG Mobile Cina. Yes, PUBG Mobile versi Quantum. Dan pada kesempatan kali ini, Mr. Cupu akan nyobain langsung event naga ataupun mode dragon ya guys ya, yang kemungkinan nggak akan rilis di PUBG Mobile versi global. So, buat kalian yang penasaran, yuk kita langsung saja masuk ke dalam game. Mr. Cupu. Diceritakan, sebuah malam ada seekor monster menyerang desa. Nianshou 摧毁了我们的家园. 各位勇士, 请迅速搜集物资,准备对抗年兽. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam game dan kita di sini dapat armor level 3 dan M4. Jadi di sini kita harus memilih senjata yang harus yang akan kita gunakan untuk melawan naga. Dan yang jelas di sini ada 8 player di setiap matchnya dan kita harus bekerja sama. Mau kita itu satu tim ataupun player random, intinya di sini kita harus bekerja sama untuk mengalahkan naganya ya guys ya. Dan yang jelas mode dragon ini untuk merayakan atau untuk menyambut tahun baru Imlek ya guys ya. Dan yang jelas banyak sekali event-event yang berhubungan dengan tahun baru Imlek. Tapi sayangnya guys, event-event menarik itu salah satunya mode dragon ini tidak akan rilis di versi globalnya. Dan itu wow, sayang sekali ya guys ya, karena banyak sekali hadiah yang saya dapatkan di event-event spesial tahun baru Cina ini guys. Oh yaudahlah, kita cobain aja lawan naganya langsung ya guys ya. Yeah.
躲避光球，野兽虚弱了，快集火！ 射雷电。 躲避光球。 爆炸电球。 爆炸电球。
感谢各位骁勇善战的勇士，成功驱赶年兽，守卫家园。 Wow, ternyata seru banget guys ya mode Dragon ini. Dan sayangnya untuk kalian ataupun untuk kita yang di versi global yang nggak bisa nyobain mode Dragon ini. Padahal ini menarik banget karena banyak sekali hadiah-hadiah spesial event ini ya guys ya. Dan apa pendapat kalian tentang mode Dragon ini? Dan apakah kalian berharap mode Dragon ini akan dirilis juga di versi global ya? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. So, sampai jumpa lagi di next video. See you and bye-bye.